Oke, enam dan enam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salama salamun man ihtada ya huda wa annahu salamun salamun rabbir rahim. Uhayyikum bi tahiyyat uhayyikum tahiyyatan islamiyatan tahiyyatan min ahlil jannah khaira tahiyyatin fil alam. Tahiyyatul Islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah al-majidah qadarna 'ala al-istima' wa ta'allum li fi maddati al-lughah wa fi hadhihi al-munasabah nahnu min firqah rabi'ah sa nuqaddimu lakum al-mawdu' allum lughah athaniyah wa amma al-munakish alladhi sa yaqumu bi ilqa'i kalimati fi hadha taqdim huwa al-awwal Muhammad Al-Farabi summa athani Belan Noviana Dewi summa athalis ana nafsi wa ufaddilu ila bahis al-awwal Muhammad Al-Farabi yulki kalimatihi fi hadha taqdim yatafaddalu yataqarramu siyadatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadha sabah suqaddimu lakum an ta'lamu min lugha as-saniyah. Lanjut Mas Zul. Al-awal yakni ma hiya muqawamatul lughah as-saniyah. Ta'amul lughah as-saniyah zahiratun bil hiti wa at-taqidi ma'a anna hunak malayin minal bashar miman lahum tajribatun fi ta'amul lughah as-saniyah wa miman lahum fahmun amaliyun jayidun aw bil aksi fil anshitati walakin huna innana yahtaju ila fahmi akbar li ta'allumil lughah as-saniyah li sababai yakni annahuma al-awal annal ma'rifah al-mutaqaddimah fi hadhihi al-haqqal tahdidan tu'idu masiratan fi hadhihi dhatiha. Makna pengetahuan lanjutan dalam bidang khusus ini sangat menarik. Wa qadiratun 'alal ishami fi buluroti fahmi aksar li tabi'atil khawat wa tabi'ah at-ta'allum al-insani wal ittisali wa min sama halal aqli al-bashar batihi wa kadhalika al-kayfiyati tatafa'al huma kullu hadhihi al-anasir wa tu'asir fi ba'dil ba' sifat pembelajaran manusia dan komunikasi lintas budaya akan mampu memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang sifat bahasa. Jadi kita membutuhkan pembelajaran bahasa kedua karena dua sebab. Pertama, karena bahasa kedua itu sangat menarik. Galughatil Arabiyyah wa lughatil Injilisyah. Nahnu nahtaj ila al-lughah as-saniyah. Yakni al-lughah al-Injiliyah wa lughah al-Arabiyyah. Li'annana yahtaj fi ayyi syai'. Wa kama anana nata'allam al-lughah as-saniyah ka lughati Indonesia ka ana jawiyun al-lughah al-ula yani al-lughah al-jawiyah falidalik walakinani Indonesia ana ahtaj ila ta'allam al-lughah Indonesia falidalik as-sani yani hadhil ma'rifah satakunu mufidatan li anana hina nusbihu aqdaru ala tafsiri amaliyati ta'allum wa aqdaru ala fahmi asbabin ala asbabin najah
awil fashal fi ta'alamuh as-saniyah. Bermakna pengetahuan ini akan berguna karena ketika kita menjadi lebih mampu menjelaskan proses pembelajaran dan lebih mampu memahami alasan keberhasilan atau kegagalan dalam belajar bahasa kedua. Istamir, Akhi Nazrul. هذا الشكل من نموذج في تعلم اللغة الثانية من سبولسكي. Model ini menyimpan pandangan teoritis penelitian tentang hubungan antara faktor kontekstual, perbedaan individu pembelajaran, kesempatan belajar, dan hasil belajar. Karena merupakan model yang ambisius, karena luasnya fenomena yang dijelaskan. Ke Fisuroh, yakni min namudaj fi ta'alumi as-saniyah min Spolsky. Watushiru al-mustatilat, ay garis panjang ya, garis panjang ini ada satu doang di tengah-tengah, yakni minal tafa'iyah ila tafsilihi, yakni al-asar wa syakhsiyah wal-qudrat wa ma'rifah as-sabiqah. Al-mustatilat fi hadha syakal at-tawdih ilal awamil. Allati yaqtatidu al-bahis annaha aksaru ahamiyah fi ta'allum. Ay, hinama yakunu bimakduriha anna antu adiyya illa najahi al-fasri ta'allum. Panah yang menghubung, apa namanya, persegi panjang ini, dalam ilustrasi menunjukkan faktor yang menurut peneliti lebih penting dalam pembelajaran, yaitu ketika faktor tersebut dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Katalik. Watushiru al-asam, ayati makna garis yang ada tanda panahnya, yang ini kathir jidan. Allati tarturabbit bainal mustatilat ila ittijahi ta'sir ayu sahib asyakal syarhu musahib li muhtawayat as-sonatiq al-mukhtalifah haitu tahtawi ala majmu'atin minal wad'iyat al-mutasyabika. Panah yang menghubungkan persegi panjang menunjukkan arah efek. Kalau tadi kan menunjukkan faktor, kalau ini menunjukkan arah efek. Gambar tersebut menyertai penjelasan eksistensif tentang isi kotak-kotak yang berbeda karena berisi kelompok-kelompok posisi yang saling terkait. Kata Link. Istamir Masul. Walakin mahma kana at-tarkis al-khass li nadhariyatin min an-nadhariyat fa inna natawaqqa an natadamman ma yali. Meskipun fokus dari pembelajaran bahasa kedua ini hanya sebuah teori, tetapi dalam teori harus mencakup beberapa hal al-awal, yakni ibaratun wadihatun wasarihatun anil manjali alladhi yaftaridu an tahtiyatan nadhariyah wa anil masa'im alladhi tutriha. Bimakna
pernyataan, ungkapan-ungkapan yang jelas, eksplisit tentang area seharusnya dicakup oleh teori tentang klaim yang dibuatnya. Jadi pembelajaran bahasa kedua memang berdasarkan teori-teori yang diberikan oleh kaid-kaid bahasa kedua tersebut. Asani ijro'atun munaddimatun li isbatin aw nafyin nadhariyah min khilali jam'il ma'lumat wa tafsiri. Di makna prosedur untuk memberikan atau menyangkal teori dengan mengumpulkan dan menafsirkan informasi. Asalis adamul iktisar ala mujarridi wasfi dhahir al-lughah as-saniyah walakin al-amal ala syar'i asbabika waqtirah al-yati at-taghyiri. Tidak terbatas hanya menggambarkan, pembelajaran bahasa kedua tidak terbatas hanya menggambarkan fenomena bahasa kedua, tetapi menjelaskan penyebab mereka menyarankan mekanisme perubahan. Arobi wa akhiron wa laisa akhiron al-indimaj ma'an nadhariyah al-ukhra fi maidan wal muhawalah al-jaddah li tafsiril ba'di alal aqal minal dawahir al-mutadawilah fima yaduru minal naqashati al-am minal naqashati amah. Penggabungan dengan teori-teori lain di lapangan dan upaya serius untuk menjelaskan setidaknya beberapa fenomena yang beredar dalam diskusi umum. Gitu. Istamir Masul. Walakhir an arofi tabi'atil lughah, yakni pendapat tentang sifat-sifat bahasa, yakni daraja al-lughawiyyun 'ala an-nadhari ila al-lughah 'ala annaha nidhamun ittisaliyyun muqaddimun yajibu tahliluhu ila 'adadi minal mustawayat. Jadi dalam bahasa ada beberapa level pembelajar materi belajar yang harus dipelajari. Al-awal as-sawt. Sawt yakni pembelajaran bahasa suara gitu ya. Mungkin fi kulli ta'lumil lughah as-saniyah imamin lughah al-injiliyah atau imamin lughah al-arabiyah atau khairihuma kathir minal madah yajibu alaina an ta'lam al-awal yakni as-sawt ilmu suara ya gitu. As-sani at-tarokib qawaid imamin lughah arabiyah nahwu kadzalik ya au fi lughah injiliyah grammar kadzalik wa sarfi wa dilalah wal ajm ilmu makna dan ilmu perkamusan gitu ya. Al mustawa al barahim ya, ini ilmu pragmatik ilmu semantik dan leksis. Nah, kata ini. Wal akhir al khitab ilmu pragmatik atau wacana kata ini. Mungkin hadam ini saya Stamir akhuna akhtina karimah Bella Noviana. Namun, bersyukurkan ya Asli Al-Farabi ala khusnya takdir soal nana saya Astamir ila al-Mabahat Ba'daha yukin Jawa Karnain next slide.
في هذا المبحث يعني سنتكلم عن عملية تعلم اللغة أي بروسيس pembelajaran bahasa. Ya. فيه أربع نقاط المهمة: أولا الطبيعة والتدريب، ثانيا الانتظام والتنوع في تعلم اللغة، ثانيا ثالثا النجاح غير المحتمل والتحجر، ورابعا المؤثرات العبر اللغوية في تعلم اللغة الثانية. بعدها في النقطة الأولى نحن سنتكلم عن الطبيعة والتدريب. يل baik badaha atobi'ah wa tadrib kan sama bahasa Farabi yakni atobi'ah di makna natural ya, naturalisme wa atadrib yakni pelatihan ya. Qad intaba'at yakni an-nuqashat hawla amaliyatu ta'allum al-lughah tsaniyah di wujudi al-jadal hawla al-qadaya al-jawhariyah hiya ta'allum al-insan bisyakli al-am. Dan mundu zaman ya qad wujida yakni ba'du al-ikhtilafat hawla al-qadaya fi ta'allum al-insan. Fa as-su'al yakni fi hadha jadal yakni kaifa yuqdaru ta'allum al-insani al hal huwa mutahasilun min natijati al-istidad al-fitri lil-insan au yumkin yakni min natijati syaklin min ashkali al-bina al-insani au yumkin kadalika miqdaru ta'allum al-insani hula mutahasilun min al-khibrat al-istima'iyah wa taqofiyah allati takunu asaron lil-insan fi khilali rihlati namuhi hakada. Cuma hunaka al-qadiyah al-mashhurah yakni fi al-qarni al-ashrin wa al-jadal baina alimun nafsi as-suluki bahasa Rizan yakni B.F. Skinner umma bainahu wa baina Chomsky dalam si law tanda kartum kot bahasa yang al-fir kofob lahada yakni mayat ala kubi ro'i B.F. Skinner, Anil Fioridan, atau dari kacang mesin, ya, kata. Fa, next slide, Kintin, Jai Karmen, Hatta Turo, yang nama bahas. Iya. Nah, Mbak Daha. Dan, Kodi ya, Al-Jadal, Baina, B.F. Skinner wa Chomskyhuma yakni awalan Skinner yakni qad halala an yusbita al-lughah bi kulli ma tahtawihi min mukawinat ra'isiyah yumkin an tu'allam. Idzan al-lughah yumkin an tu'allam bi nafsi al-aliyat allati yaraha mas'ulah an anmati ta'allum al-ukhra. Idzan di makna inda B.F. Skinner al-insan hadza yumkin an yata'allam kulla lughatin minal lughat fi hadzal alam bi nafsi al-aliyat. Al-aliyat huna bi ma'inda sinar yakni al-mafahim al-muqarrarah fi nadariyati ta'alim as-suluki fi itariha al-am. Dan fi nadariyati as-suluki aydiha fi rizam sekitar yakul anna al-lughah yumkinu lil insan an yata'alamahu di ayo say nadariyatuh bi nadariyatu biharfiarizam yakni bil hifdi li annati asluk alati yuwajihuha al-insan fil bi'ah al-muhita ay al-lughah yumkin an tu'allam yakni bil i'timad ala taqlidi kalami al-murabiyat dan indama masalahan al-atfal ya. Lau arada an yata'allama al-lughah dan bi at-taqlidi al-kalam min murabbiyatihi makalan min ummihi aw min abihi hakada. Hada nabariyah inda Skinner. Wa amma Chomsky fa huwa yara bi anna al-lughah al-insaniyah hadha yastahilu ta'allumuha illa bil i'timad ala ma yaprahuhu al-ada amama tifal min madatin lughawiyatin mustahdamatin. Dan law kana inda Skinner kulu insanin ya seperti anda ta'alam kalubah ya, ima lubah sanya salita al malayuhu satu na indah tersi
Lalu itu min insan anjat alam al-lughah illa di al-istiadat al-fitri. Nah, al-istiadat al-fitri bermakna al-istiadat al-fitri huna al-mas'ul an tamdil lughah at-tabi'iyah masalan aqsamun lil kalam yakni lazim an yata'allam al-qawa'id al-isan al-fi'al summa qa'idah ukhra allati tutabbiqu aqsamil kalam. Dan lazim an yata'allam awalan bi fatratin tawilatin wa laisa bi fatrah qasirah hakadha wa yara jamski kadzalika annahu la budda min wujudi asasin fitriyin al-asas al-fitri min al-ma'rifah at-tajribiyah bi al-lughat hakadha au ma yusama bi universal grammar. Nah, cuma next slide kita lihat dan hadal bahas yakni qabil yakni ma'a ta'ala qabil ibadah di qabil istihar wa jamsi wa atatid dalam sifat alamna man. Ya. Next ibadah wa membahas asani yakni ma'a ta'ala qabil al-intibam al-intibam wa tanawu fi ta'alum lelogah asaniya al-intibam dimakna keteraturan cuma tanawu ini variabilitas ya variasi fi ta'alum lelogah asaniya anda na'lam inda istibar intaj al-logawi limu ta'alum lelogah asaniya fa'innahu najib kasiran ma yarfidu bi'atibarihi yakni mali'an bi al-asfa wal-adiyat dan inda ma'ru'ayna nabi jatuh ta'allum di lupa asa'anina sawfa najib yakni al-asfa wal-azlat wal-latat hakada wa hadha syai' yakni nasi'atun amru adat as-sayi'ah alati yunti ta'un tida'uha dan wujudu al-adat as-sayi'at hadha takunu asaran kabiran si ayu syai'in si ta'allum di lupa asa'anina ya. Min akbari adurus al-ma'fudah yakni minal bahas al-almiyah kama najir si kasir minal wasail ya anna al-intaj al-lugawi di muta'alim al-lugha aslamiyah fihi al-inhirafat ma'a nama dijir lugat al-hadaf ya. Dan najir yakni ba'do al-inhirafat ya, kemelencengan yakni si ta'alim lalu asamnya di anna dalika tusiru ila annam tiyah al-muhaddadah ay faktor-faktor yang mempengaruhinya ya birokni anna ba'udul asfa ya ju'u ila ta'firi al-lubwa al-ula. Jadi dalam pembelajaran bahasa kedua ya ketika kita mempelajari bahasa kedua itu tentu saja ada nidom tersendiri yang mungkin berbeda dengan bahasa pertama kita ya, tambahnya ketika kita mempelajari bahasa Inggris tentu saja nidom dalam bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi sebelum mempelajari bahasa kedua lebih baik kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana peraturan-peraturan yang ada di dalam bahasa kedua tersebut ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita harus belajar gramatikalnya dulu, kemudian kita harus mempelajari variasi dari bahasa kedua itu sendiri. Ya. Cuma, minal amsilah al-wadihah, minal amsilah al-wadihah, ini ada di minal lughat al-hadas, dan mayulah hidupi ta'lifil jumal al-manusia. Jadi, contohnya, dalam mempelajari bahasa kedua, kita memperhatikan jumlah manusia atau kalimat-kalimat manusia. Contoh, dalam bahasa Inggris, kata tidak itu ada no, ada not, ada, nah ada dua itu ada no, ada not. Nah, tapi dalam penggunaannya itu tentu saja sangat berbeda ya. Contohnya, dia tidak datang hari ini. Nah, itu bukannya kalau dalam bahasa Inggris pasti he no coming today. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris yang benar he not coming today. Jadi penggunaan lo dan not itu harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam pengertiannya atau tidak bisa. Contohnya tidak bisa kalau dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris mungkin not can. Nah, tapi kalau saya mau saya tidak bisa bukan I not can tapi I cannot
seperti itu. Nah, jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu struktur dari bahasa kedua itu. Mengapa? Karena setiap bahasa itu mempunyai hal insidon, wacana, mempunyai peraturan tersendiri dan juga variasi tersendiri seperti itu, yang mungkin sangat berbeda jauh dengan bahasa utama kita. Nah, kita lihat next slide mungkin. Nah, kan kamu bahas tuh alim filum watana wuhuna dan al asto dan uji di al asto si kalau meluwa asalnya guna nasi atau mengal ada asaliyah lagi mungkin itu juga dan hadil ada asaliyah mungkin an menziah. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa dilepaskan atau bisa dihilangkan dengan cara apa? Contohnya dengan amalia terus di watadrib istihadami nama di jelugo dengan proses menghafal atau proses latihan dengan menggunakan nama di jelugo dengan contoh-contoh dari bahasa kedua tersebut. Dan talihah dan hada maya ta'ala kubi al-intidom wa tanawu fi ta'ala miluha asaniya. Next, Zul. Ba'daha, nahnu saya nabahas maya ta'ala kubi an-najah wairu muktamal wa tahajur. An-najah wairu muktamal dimakna incomplete success atau keberhasilan yang tidak sempurna wa tahajur. Tahajur, madan aku? Jumut. Jadi tidak berkembang, tidak berkembangan. Dan aindama ya kasoda al-akfal, aindama ya al-akfal, ini ta'alum lawatihim al-um, fa'innahum yang tolikuna si durukun muta'adidatin. Wayah dusu ahyanan si duruki al-fakar, wal-hirman, madian, al-istimaian. Jadi ketika seorang anak itu mempelajari bahasa ibunya atau bahasa pertamanya, mungkin mereka akan menemukan banyak rintangan ya, mereka akan menemukan banyak kesulitan ketika itu ya. Contohnya mungkin orang tuanya itu tidak bisa banyak berinteraksi dengan anaknya ya, tidak bisa memberikan banyak contoh supaya anak ini menguasai bahasa ibunya, atau mungkin apa namanya ketika dia sudah masuk ke tahap sekolah ya, mungkin orang tuanya tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menyekolahkannya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang membuat anak ini sulit untuk mempelajari bahasa ibunya sendiri ya kan? Walaupun sebenarnya itu macam-macam ya, jadi tidak bisa dipukul rata semua anak seperti itu, tapi mungkin ada sebagian yang mengalaminya ya. Nah, ketika dia sudah mengalami income deficit ini, mengalami anaja dalam utamal ya, nah sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya untuk mengatasinya, untuk mengantisipasinya ya. Atau tahajur tadi, tahajur itu kan fosil gesture, jadi fosil atau kemampuan anak itu terganggu ya, terganggu karena apa? Karena dia tidak bisa menguasainya secara menyeluruh, jadi dia menyerah. Nah, dia menyerah, dia berhenti dalam mempelajari bahasa tersebut. Ini maksudnya bahasa kedua ya. Kalau yang pertama tadi anak-anak mungkin ketika mempelajari bahasa pertama, tapi ketika dia sudah menginjak usia dewasa, ya, ketika dia merasa bahwa tidak cukup dengan menguasai satu bahasa itu, maka dia mulai mempelajari bahasa kedua. Nah, ketika dia memulai untuk mempelajari bahasa kedua itu, nah di sanalah mulai terjadi itu tadi ada fenomena incomplete success, jadi kesuksesan yang tidak sempurna atau kejumutan. Jadi dia berhenti untuk mempelajari bahasa itu karena dia merasa mungkin bahasa kedua yang dipelajari itu susah, bahasa kedua yang dipelajari itu tidak begitu dikuasai. Nah, itu fenomena yang banyak terjadi ya, mungkin dari kita juga ketika kita berusaha untuk mempelajari bahasa kedua yaitu bahasa Arab contohnya, kita merasa bahwa bahasa Arab itu sulit untuk dipahami, bahwa kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu sangat banyak dan itu mustahil bagi kita untuk
mempelajari serta memahami. Nah, di sinilah mulai ada jadi interpret tafsir. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana? Tentu saja dengan tadi al-hifdz wa tadrib. Nah, kita bisa dengan metode menghafalkan. Jadi kita sedikit demi sedikit menghafalkan kaidah-kaidah dalam bahasa kedua tersebut. Sedikit demi sedikit kita menghafalkan kosakata-kosakata yang ada dalam bahasa kedua tersebut. Kemudian dibarengi dengan at-tadrib, dengan latihan, karena tidak cukup ya kalau kita hanya menghafalkan saja. Tentu hafalan itu akan sangat mudah hilang, akan sangat mudah lenyap dari otak kita ya, kalau tidak dibarengi dengan tadrib. Karena al-liha, al-akhir, al-mu'akhirat, al-abar, al-lughawiyah, kita lumil lughah asalnya. Dan tuhbirna al-mulahadat al-yawmiyah anna ta'diyata al-muta'alimin fil lughah al-asaniyah yata'asaru bi al-lughah allati arafuha min qabal wa yattabihu hadha adatan min khilali an-nutqi alladhi yahmilu atharu nidham as-sawti li lughatihi al-ula. Misal al-mu'asirat al-abir al-lughawiyah bermakna pengaruh lintas bahasa ya, kita alim lughatannya. Dan indama ta'alamna lughatan ma ka lughati asania tobaan hunaka al-asar min lughatina al-ula ya, al-asar masalan fi an-nidham as-sawti wa yatabi'u hadha fi al-ahsa al-khasah mu'ayyanah mislama fa'ala al-mutahadis li lughah al-indonesia indama yaqulu syai'an bil Injilisiyah. Masalah, anak kamu tahadis satu yang lupa Injilisiyah. Wah, anak apa kalian di Injilisiyah? Yakni, I have 12 years. I have 12 years. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saya mempunyai 12 tahun. Ya. Wah, amal bil hakikat fi qaidati lugha al Injilisiyah. Kalau arafna anakku, saya sekarang berumur 12 tahun, itu cukup dengan I am 12. Nah, jadi tidak harus I have 12 years. Saya mempunyai 12 tahun. Baru nama yakti di I am 12. Jadi saya 12 tahun. Seperti itu. Nah, dan hadza yata'assar jiddan ya. Al-'adr al-lughawi, lintas bahasa, hadza yata'assar fi ta'allumi al-lughah tsaniyah. Dan lazim an nahtam bi hadhihi al-asya'. Fa intajil muta'alimin di al-lughahada yumkin an-nakul yakni an-nakul al-lughawi ay language transfer ya. Sulukiyun ay dihafiyarujan yakul di anna an-nakla al-lughawi hadha ahamu masdarun lil khoto wat tadakhul fi ta'alumil lughah asaniyah ya, language transfer anikan Sulukiyun yakul di anna hadha min ahami masdari al-khata. Kenapa? Di anna adat lughah al-ula, al-adat min lughah al-ula takunu mutajazzira bi'umkin. Jadi adanya transfer bahasa ya, transfer bahasa dari bahasa pertama kita ke bahasa kedua itu tentu saja sangat mempengaruhi hasil dari pembelajaran bahasa kedua itu sendiri ya kan. Mengapa demikian? Karena menurut pihak Yerizam bahasa ini atau bahasa ini sangat menjadi apa namanya pusat kesalahan karena kebiasaan-kebiasaan dalam bahasa pertama itu sangat mengakar ya di bahasa kedua kita, atau mungkin contohnya dalam lahjah ya, lahjah itu juga sangat mempengaruhi. Dan indama ta'alamna arabiyah masalan wa asluna yakni jawiyah tabaan sawfa yatadakhal fihi madanakul madok ya, indama ta'alamna al-arabiyah lakin lahjah yakni lahjah jawiyah di misri hadha. Dan language transfer yata asar fi ta'alumi al-lughah asania ya. Wa aidon al-bahithun al-yawm yakhuduna al-fikrah al-qadimah al-qailah bi anna ta'sirat min al-'abr al-lughawi tal'abu dauran haman fi ta'alumi al-lughah asania. Dan mengenikan at-ta'sir al-abr al-lughawi ayat pengaruh lintas bahasa pada lahu dawran hamun kita alami al-lughah asaniyah dimana li anna
indama takallamna syai'an tabaan nahnu naqtalid ala al-lughah al-ula awalan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari bahasa pertama kita, karena bahasa pertama merupakan bahasa yang ya, tentu saja kita kuasai. Jadi ketika mempelajari bahasa kedua, itu pasti kebiasaan kita dalam bahasa pertama itu tidak bisa dilepaskan. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin tetap akan terjadi, ya, karena nyatanya ada seorang anak yang mana dia itu sudah belajar bahasa Inggris dari kecil, ya. Jadi sebenarnya dia orang Indonesia, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, tapi dari kecil dia diajari bahasa Inggris. Nah, dari kecil pun dia sering mengatakan kata-kata yang salah, ya, dalam bahasa Inggris. Jadi dia mengulangi kesalahan, apa namanya, salah satu kalimatnya itu yang paling sering dia salah itu tadi, yang I am 12. Nah, itu tadi kan contohnya I am 12. Jadi ketika dia mengatakan umur, dia masih sering mengatakan I have 20 years, contohnya saya punya 20 tahun, I have 10 years. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris yang benar, itu cukup dengan I am 12, I am 10, seperti itu. Nah, jadi intinya bahasa pertama itu sangat mempengaruhi bahasa kedua, bahasa ketiga, atau bahasa selanjutnya yang dipelajari oleh manusia. Hakada, ta'fikum ala istilatil kalam bainal Arabiyah wal Indonesia, wa nambi ila al-bahis asalis, wa nasa'fikum ala al-akhto al-mawjudah fi hadhihi al-munaqashah. Syukran. Baik. Terima kasih Ranallah Husni Takdim li Bella Noviana Dewi. Dan ana astamir li bahas yani fi al-mawdu' al-ara' al-mutaalliqah al-ara' al-mutaalliqah bi muta'allimi al-lughah. Ba'da zul ba'da. Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhtu ila al-ara muta'alliqah bi muta'allimi lughah. Fi hadhihi al-munasabah في هذه الخطوة خطرت في ذهننا الأسئلة سؤالاني عندما نقرأ هذا الناس أراء المتعلقة بمتعلم اللغة من هو متعلم اللغة الثانية هذا السؤال الأول ثم الثاني كيف صورته لنا إذن كيف صفاته في صفاته شخصيته للمتعلم اللغة الثانية كيف نعم شخصية صفاته مواقفه بمتعلم اللغة هناك هناك ماذا هناك ثلاث ماذا ثلاثو نعم هناك الجواب أظن هذا الجواب بسيط ومعروف عندنا أن الطفل الرضيع ثنائي اللغة الطفل الذي يتعرض لأكثر من لغات منذ الولادة ويكتبها بشكل متزامن تقريبا خلال سنين قليلة الأولى من عمره إذن متعلم اللغة هو طفل. طفل لماذا طفل؟ ما كان هو قد عرف اللغة الأولى، لكن عندما هو يدرس اللغة الثانية يكون طفلا، يكون راشدين. راشد بمعنى طفل، نفس المعنى. لكن متعلم لغة ثانية له هدف حتى
ta'allam lughah athaniyah fil madaris wal jami'at wa laisa min sima'i haula atihi usratihi au ailatihi au tabiqat al khassah ya muta'allim lughah athaniyah yahtat ila tabiq khas mau hunaka naka salasu anwa li ma'rifati wasfi al-muta'allim al-lughah ats-tsaniyah. Awal al-muta'allim biwasfihi mu'alijan lughawiyan. Muta'allim biwasfihi mu'alijan lughawiyan. Dan muta'allim pembelajar ini sebagai mu'alid. Mu'alid alaja yu'aliju mu'alajatan berarti awat ini. Tapi atau penjaga bisa juga di sini. Dia sebagai orang yang menjaga linguistik lugawi bahasa ya. Suma asani al-furuq fardiha bainal muta'allimin. Al-furuq. Al-farq. Kul fi ibara ukhra al-ikhtilaf. Naam, al-ikhtilaf al-fardiyah. Jadi di sini apa namanya? Al-furuq perbedaan kan. Perbedaan atau perbedaan fardiyah individualis individual antara pembelajar. Cuma salis al muta'allim biwasfihi kainan ijtima'iyan. Now asalis al muta'allim biwasfihi kainan belajar itu diibaratkan sebagai kain. Kain di sini bukan dukun ya. Itu ada yang tahu mungkin kain sebagai, tapi di sini kain sebagai makhluk. Makhluk ijtima'iyan, ijtima' masyarakat. Berarti di sini apa yang sosial. Kain ijtima'iyan sebagai makhluk sosial. Next. Asyashalam tajri lakin la ba'sa. Ma naqtu ila ta'allim biwasfihi mu'alijan lugawiyan. Ini belajar sebagai orang yang menterapi dirinya sendiri untuk bahasanya atau merawat, menjaga, melindungi, lebih merawat ya. Hunaka salasu hunaka atamyiz baina salasa ara' ra'isiyah huna fi fil kitab alladhi qad qara'tu wa qad mada jarabtu bi an afham hunaka salasu ara' al ar-ra'isiyah. Ini al-awwal al-awwal min haitsu al-lughawiyyin. Lughawiyyun min al-lughawiyyun yaqulun bi anna lughawi bi anna muta'allim lughah athani yahtamu na'adatan bi syaqqin akbar bi tahlil ta'allum wa tahzin lil ma'rifah al-lughawiyyah al-jadidah. Logowia, bukan muta'alim logo labut an yahtam harus memperhatikan secara besar dalam apa skala besar dalam analisis belajar dan menyimpan penyimpanan dalam pengetahuan kebahasaan yang baru ini harus benar-benar memperhatikan harus serius harus fokus seperti itu ya. Ulama yahdifu fi ma yata'allaqu bi ta'allumi al-lughah ats-tsaniyah wajhin khasin li tawthiq wa tafsir al-masar wa at-tatwir lil muta'allimaha. Di sini kalau ulama alim ya, alim di sini atau apa namanya? Ya ulama. Pendapat bahwasanya muta'allim belajar bahasa kedua itu bertujuan untuk tawthiq menyimpan mendokumentasikan dan mencoba untuk memperagakan perkembangan-perkembangan apa yang ia punyai, apa yang potensinya ia punyai tentang bahasa keduanya. Kemudian yang talis al-bahisun, orang meneliti ihtimaman aqal, apa namanya perhatiannya atau perhatiannya aqal sedikit
bicara anti tower, tapi harus disepakati dengan cepatnya tower perkembangannya. Al-mu'dalihi, al-mu'dal atau al-mu'dal itu. Al-mu'dal, al-mu'dal, al-mu'dal situ. Bimadan najah nihai atau sesuai dengan jarak kesuksesan akhirnya atau penilaian akhirnya di sini dalam belajar bahasa yang kedua. Okay, next. Kemudian nahtu ila an-naw' al-thani yakni al-furuq al-fardiyah bainal muta'allimin. Next, Zul. Di sini furuq al-fardiyah berarti apa? Perbedaan individual antara muta'allim lughah tsaniyah. Di sini sama man Gardner and Masinter fi bahthihima fi murajaatihima haditha ma yuqassimani ila yuqassima wa yuqassim ma yuqassimani ila wujhatani ila amilani al-awwal awamil al-ma'rifiyah summa athani lin ba'da hadza ya. Jadi dia tuh furuq lughah al-furuq al-fardiyah bainal muta'allim ini ada dua. Itu al-awamil al-ma'rifiyah apa faktor-faktor ma'rifiyah apa kognitif. Kemudian ada yang kedua nanti kita bahas di bawah ada al-awamil al-wijdaniyah. Al-wijdani maknahu emosional. Nah, jadi kita membahas dulu tentang al-awamil al-ma'rifiyah. Awamil al-ma'rifiyah tanqasimu ila thalathi anwa' ulaha al-dhaka, al-istidad, al-lughawi, al-istirategiyah, ta'allum lughah, ta'allumil lughah. Baik. Ini Gardner dan Machin apa nih Malin Machin dia mengatakan bahwasanya faktor-faktor kognitif yang didapati seorang muta'alim pembelajar bahasa kedua itu ada tiga, yaitu pertama adzaka kecerdasan. Nah, kecerdasan setiap muta'alim memang berbeda-beda tapi memang akan dinilai dilihat dari akhir penilaian akademisinya di akhir tahun, di akhir penilaian. Nah, karena belajar yang bisa mengambil atau mengambil atau menguasai belajar-belajarnya dan mana yang agak sulitan. Kemudian yang tadi al-istidad al-lughawi. Istidad al-lughawi. Jadi kesiapannya dalam mempelajari linguistik atau ilmu-ilmu bahasa di sini ya. Di sini kesiapannya. Kemudian asani asalis istirotijiat alumil lughah. Jadi hal yakumu muta'allimul lughah al-aktsar najahan bi muhimmati ta'allum bi tariqati mukhtalifah. Di sini istirotijiat ta'allumnya bagaimana? Apakah orang pembelajar bahasa itu bisa sukses dengan memakai cara-cara yang berbeda-beda atau dengan satu cara saja? Di sini atau terus dengan strategi juga pasti dengan strategi tapi bagaimana strategi yang layak yang pas dengan serta didik dengan belajar ini nanti ada tapi kita tidak fokus itu tapi di sini faktor ma'rifinya memang diperlukan istirotijiah strategi dalam belajar bahasa. Kemudian yang tani al-awamil al-wijdaniyah. Nah, awamil al-wijdaniyah tanqasimu ila thalatha aidan. Yang pertama al-mauqif min al-lughah, ma tani ad-dafi'iyah, sama al-qalaq al-lughawi. Mauqif min al-lughah. Posisi peran di sini ya. Peran itu terhadap bahasa. Bagaimana? Atau in English we say language attitude. Ba'dul muta'allim taban yahtajuna ila
ila mawaqifit ta'allum, ila mawaqifit ta'allum min al-lughah wal hadaf fi istila'iha, fi isti'abiha hatta najaha, hatta najaha. Suma dafi'iyah asani. Di sini dafi'iyah, dafi' ada wafi, asal makna ini motivation ya. Yu'rafu di Gordon dan Magnatur itu. Muta'allim alladhi yatamata'u bidafi'iyah bi'annahu asyakhsu alladhi yuridu an asira hatfan mu'inan yubadilu jahdan kabiran li tahqiqihi. Ha. Ini motivasi bahwasanya kalau orang serta pembelajar itu serius, sungguh-sungguh, ha, dia akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Ha, akan bersungguh-sungguh, yubadil akan mengeluarkan semangatnya untuk mendapatkannya. Wa yashuru bi ridha indal qiyam bil a'mal al murtabithah bi injazihi, akan menerima tuntutan-tuntutan atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan apa yang ia ingin capai tersebut. Itu dafi'iyah. Kama asaris al-qalaq al-lughawi. Al-qalaq al-lughawi ada nau asaris tak. Qalaq ini cemas gitu. Cemas atau ya, cemasan dalam belajar harus ada. Jadi kalau orang cemas itu semakin dia mengerjakan sesuatu. Contoh saja misalnya ada gas, ada apa namanya, untuk presentasi misalnya, apa minggu depan presentasi. Kemudian dia sebagai materi. Nah, karena dia sebagai pemateri, sebagai presentator, karena dia harus menyelesaikan buat makalah, buat PPT, dia harus cemas. Karena dia kalau nggak cemas, nggak akan selesai. Nah, seperti itu. Sama kayak kita misalnya ingin menulis tesis. Kalau nggak cemas menulis tesis, berarti belum nggak akan selesainya, agak lama. Tapi kalau misalnya mas, kapan selesai? Nggak selesai kok dosennya. Makin dia cemas, semakin dia akan cepat selesai dalam belajarnya itu, dalam menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Nah itu. Kama fahim tu fi hadan nas. Suma ba'da suma asalis, ada kisem asalis min al-ara al-muta'alliqa bil muta'allimi lughah. Yakni muta'allim biwasfihi kainan istima'iyan. Kainan istima'iyan. Belajar sebagai makhluk sosial. Dia juga sebagai makhluk sosial ya. Yahtamu bi'alaqati bi'alaqatihi bil muhit al-istima'i wa bina'i furasi ta'alum allati bihu hadalikal muhit waqa'a yanzuru ila amalati ta'alum dhatiha ala anha istima'iyah fil asas wa anha mutadakhilah mutadakhalah bisyaklin maqadin ma'a istighdamil lugha athaniyah wa tafa'ul biha. Di sini tam belajar harus memperhatikan hubungannya dengan masyarakat sekitar dan memakai kesempatan-kesempatan belajar jika tersedia di sekelilingnya. Harus melihat kesempatan dan harus mengambil kesempatan tersebut karena ia makhluk sosial. Di mana ia belajar misalnya di pondok, berarti dia harus meningkatkan karena di pondok bi ahlu gawiyahnya ada, kemudian ada gurunya, ada teman-temannya yang dipaksa juga untuk belajar, maka dia harus mengambil kesempatan tersebut. Jangan sampai ia terlewat kesempatan tersebut. Nah, ini sebagai makhluk sosial. Ya tat ila tabi'ah al-khalaqul hada. Ya istima'yan. Ma ada al-akhir insyaallah. Silatu nazariyat al-lumil lughah bil mumarasat istima'iyah. Ya, bil mumarasat istima'iyah. Nah, silah alaqah
silatu nazariyat, di hubungan-hubungan antara teori-teori belajar bahasa dan dengan mumarosat al-istimaknya. Mumarosah di sini apa namanya? Tadbik, ya. Lebih ke praktek, dengan praktek-praktek sosial. Jadi di sini hubungan antara teori-teori belajar bahasa dengan sosial. Nah, soal al-awwal matruh fi min hadzal kitab. Hunaka jadwa min nazariyati ta'allum al-lugha ath-thaniyah, thumma hal taqudu ila ay tatbiqat amaliyati mubashirah fil waqi bi shaklin adaq fi fusuli ta'allum al-lugha ath-thaniyah. Nah, apakah ada teori yang layak dalam belajar, ada kelayakan dalam teori belajar bahasa kedua itu? Kemudian apakah ada apakah takudu di sini memimpin, mungkin mengarahkan, ya, takudu ila tatbiqat, apakah ada namanya aplikasi atau praktek yang langsung mengarahkan kepada bahasa kedua ini, bicaklin adab fi fusul ta'lim lughah arabia, secara detail, secara rinci, fusul ta'lim lughah arabia dalam bahasa Arab, kelas bahasa kedua, dakiqah. Nah, anna mudaris lughah alladhi yumathiluna syarihatan hammatan min jumhuril qa' qabuna anfusahum fi taqyimil alaqa bainan nazariyat allati tasta'riduha wa ma ladayhim min ara'i wa khibrat fi tadris al-fusla fi'liyah ay at-tanzir wa qudratihi ala ta'kid bimata ma ladayhim min al-khibrat khassah wal mumarasat lakin laysa bidarurah abiruhu wa qala wa qad nala ahda at-tawattur baina hadhihi al-aqtaf an-nazariyah ba'da al-ihtimam natija li zuhur ta'allum lughah tadrisi. Baik, paham tu, ada di sini apakah ada keterkaitan yang kuat atau kelayakan, ya, antara teori bahasa dengan praktek sosial? Tentunya ada. Kenapa? Ada mudaris lughah arabia, mudaris lughah ats-tsaniyah di sini. Mengatakan bahwasanya alladhi yumasiluna, ya, telah mempraktekkan, mencontohkan syarihatan hammatan, syarihah ini syarihah hammah min jumhuril qura yakrabuna fi taqyimil alaqa, sampai-sampai ingin mengevaluasi apakah ada hubungan yang antara praktek dan teori yang telah didapati atau dipelajari seorang pelajar yang belajar bahasa yang kedua. Nah, tentunya ada yang mana itu mungkin secara tidak langsung telah dipraktekkan dan telah dan praktek itu telah hubung dengan teori yang telah dipelajari oleh pembelajar bahasa kedua. Ini ila dalika. Syukran ala husni mutaba'atikum. Al-an naftah abwab al-as'ilah lakum jami'an, wa faman arada as'al tafadhalu an tafadhal yarfa' yadahu wa liyulki su'al. Ayub as'il al-awwal qad qama yadahu rafa'a yadahu. Hasan syukur. Naam, syukran Ustaz. Mas Mu'amla. Baik, sa'asal ila Ustaz Naufal Fikri. Naam Ustaz, afwan. Kama kan syarah Ustaz Naufal Fikri. Al-Amin al-Wisdaniya. Yakni al-Asyur al-Khalaqul Lughawi. Kama arafna anna hadha syu'ur yani yusabna bi al-khawf, yumkin anna hadha syu'ur yani syai'un
salbiyun laysa sayun ijabiyun walakin ana afham kama qad syarha nawfal fikri an hadza syu'ur yani khalaqul logawi huwa syai'un ijabiyun hatta idza hatta yahtaju tulab ala hadha syu'ur idza ta'allumi lughati idza ta'allumi lughah hasaniyah cuma idza kana hadha syu'ur ijabi salbiyun ma ta'sir al-hunaka ta'sir ala kafa'atu logawiyah asaniyah imma min maharati logawah au imma min iktisabi logawah asaniyah. Syukran. Naam. Syukran ala ada soal, insyaAllah saya ujib ba'da intaha minas sa'ilin. Sa'ilah asaniyah. Ustazah Nurdiana, tafadhali. Sumpah li soal. Naam, syukran ala al-waq ya akhi. Soal li yuwajihu ila al-bahith al-awwal wa salith. Al-awwal akhi al-Farabi, haythu annahu bahasa fi man yataallaqu bi muqawamat an-nadhariyah al-jayyidah wa fi shafha ath-thalithah min syashiyatihi tubayyin anil mustatilat fi syakla tawdihi lil awamil awil mutaghayyirat kadzalika tashiru al-asham ana atrubu minhu ay yubayyin bayna aydina min kalimatin ila kalimatin al-mawjuda fil kharita li'annana nanzur ila al-asham hunaka tashiru ba'd al-asham tashir ila tarif tashir ila al-a'la hatta nastas'ib li fahmi hadhihi al-kalimat al-mawjuda fil kharita. Fahimta am la ya akhi Nafal? Soal muwajjah li Ustaz Al-Farabi dalam asma dakikun Al-Farabi Ihtam. Ka'annahu lam yasma' jayidan aidan, yumkin an tu'idina su'alaki. Naam, fi hadhihi al-kharitah allati sharahaha أخي الفربي بوسه الباحث الأول لما يتعلق بالمستطيلة والأسهام ولا يبين كلمة من كلمات الموجودة في هذه الخريطة فقد بحث أو فقد بين ما يتعلق بالمستطيلة هي إلى العوامل وما يتعلق بالأسهام هي التي تتعلق بين المستطيلة إلى اتجاه التأثير وأطلب منه ليبحث فيما يتعلق بكلمة إلى كلمات الموجودة في هذه الخريطة لأننا ننظر إلى الأسهام والبعض الأسهام تشير إلى تحت وبعض الآخر إلى الأعلى سنستصعب لفهم هذه الخريطة في خريطة الثانية في خريطة في الشاشة الثانية إن شاء الله. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. أنا فهمته. نعم. كيف أستاذ فاروبي؟ يمكن بإمكانك بأن تشرح طريقة يعني الكلمات الموجودة في طريقة يعني في الشاشة الثانية كذا استنبط. نعم صحيح. وثم سؤال إلى الباحث الثالث من جهة العوامل الوجدانية في الركيز الثالث يمكن عن القلق الغوي حيث أنك عنفا تبحث بأن القلق الغوي يؤدي إلى نجاح التعلم خاصة في تعلم اللغة وأنا بنفسي أشعر بأن وجود القلق الغوي هذا يصبح بطيئة أو يجعلنا بطيئة في تعلم اللغة لماذا مثلا سوف نتعلم أو سوف نتكلم باللغة العربية وبنفسي أشعر Oh, hada kuota uha tahat. Hola. Afan asyabaka huna, Masya Allah. Naam ya akhi Nafal, ana astamir. Ana ashar bi nafsi bi annana mathalan natalam al-lughu al-arabiyya wa nash'ar bil qallak hadha yusbihu bati'an fi najahi dhalika at-ta'allum. Kaifa anta taqif hadhihi mushkilati? Shukran.
هل سؤالي مفهوم؟ نعم السؤال مفهوم يكاد إلى أخينا شكر. هناك سؤال أخرى؟ طيب أنا عندي سؤال أستاذ. أهلا وسهلا تفضل. عفوا أنا بنوني فيديو لأن في أنتم قد عرفتم في قريتي هذا نعوذ بالله من ذلك. نعم. أستاذ حاضر. عفوا أنفا أنا لم أسمع جيدا لأن أحيانا خرجت وأحيانا دخلت هذا لا أدري. نعم. أنفا أنا قرأت أيضا في PPT هناك موجود لمن هذا الذي يشرح التعليم اللغة الثانية مفاهيم وقضية الرئيسية. نعم هذا عن الخريطة أنا لم أفهم جيدا كيف نفهم هذا. يمكن المتكلم يستطيع أن يشرح لنا مرة ثانية ما المقصود وكيف نفهم بفهم عميق بهذا الخريطة الجميلة. نعم هذا مني يا أستاذ نفر فكري درجك الله على مراتي بارك الله فيك. الله شكرا كثيرا أمين وإياكم أستاذ أحضرين. هذا سؤال موجه لأستاذاتنا نوفي بيلا نوفيانا ديوي نوفيانا بيلا ديوي و لأستاذ مدى فاربي وأستاذ بيلا ليعد الإجابة نحو هذا السؤال. طيب أنا سأجرب بأن أجيب السؤال المطروح من دكتور عن قريب حسن شكور. حسن شكور بالنسبة إلى القلق اللغوي القلق اللغوي نعم هذا النوع من القسم من نوع العوامل الوجدانية يعني فكر emosional ya. لماذا لو عرفت بأن قلق اللغوي ماذا تميل إلى ماذا عمل السلبي ya. الفعل السلبي لماذا تميل إلى العمل الإيجابي. نعم هنا في هذا الكتاب نيفان أنا بيان تو بي غوتي فقط بلغو دي أنا لو نظرت إلى لغة الكتاب يحتاج إلى بيان طويل. هذا كتاب في الكتاب القسم الأخير من قسم المتعلم التي يرى غاردنر من أنيفان من غاردنر و ماشينتر أن لها لا قهوة ديها بمدى نجاح التعلم هي قلق اللغوي على قهوة ديها بمدى نجاح التعلم. إذن قلق اللغوي له على قهوة ديها لها على قهوة ديها بمدى نجاح التعلم. إذن نجاح التعلم طلاب يمكن يقاسوا بالقلق اللغوي هذا كما فهمتوا. وكذلك نظيرتها ثقه بالنفس يعني يا اعتماد على نفسي ya. Jadi dia itu sampai-sampai percaya diri berdiri di diri sendiri. Wa bada qalaq fi nazril mu'allifin simma syasyya qarah tushiru ila qabiliyati asyakhs litasarruf bi tariqati isbiyah inda istikhdami lughah athaniyah wa yatahalla qalaq fi taqlil min sya'ni dhat وفي مشاعر الرهبة بل وحتى في الإجابات بدنية مثل تسارع ضربات القلب يضاف إلى ذلك المتعلم القلق أقل استعدادا للمشاركة الفصلية أو تفاعل الناتجين الأصليين. نعم هناك الكلمات التي لم أقرأها نعم صحيح ليس فقط نوع إيجابي فقط بل إلى نوع سلبي لأن تشعر متعلم للغة الثانية
bil qalaq al-lughawi fa an ta yakumu bi bi aqalli istidad istidad al musyaraka al fasliyah au at tafaul ma'a natikin au ashabihi fil hiwar wal muhadatsa ghairu rasmiyah fa an ya na'am waqad waqad asyara waqad qama Gardner wa Gardner wa mencitir ila dirasat adidah tara anal qalaq yu'athiru salban ala najahi ta'allum. Naam sahih. Dan akhtatu syukran ala tadhkir. Ila dirasat ukhra tushiru ila aksi dalika binisbah lithikuh bin nafs. Ha, lakin ila dirasat ukhra dan siwa ta'allum lughah thaniyah tushiru ila aksi dalika dan ya'aksuhu dan ijabi binisbah lisikoh binaps sikoh binaps sikoh tenapsi ya kata ya berarti selain menimbulkan sisi pos negatif dia juga memberi bisa menimbulkan sifat positif jadi kalau memang negatif memang dia mungkin agak cenderung susah apa siapanya akan sedikit susah akan di kurang akan sangat kurang dalam mengikuti pas atau aktif di keyword dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau sisi positifnya tadi saya bilang kalau ada gas atau mungkin apa, suatu target yang mana dia ingin capai dia harus cemas dulu harus galau dulu baru dia memikirkan strategi cara agar menyelesaikannya dengan tepat waktu seperti itu. Kurang ala hal hal kata ta'liq ya mungkin isyrah lana mal maksud min al qalaq lughawi hal hadza sawa min bi makna al qalaq umuman hadza kan sama bi qalaq lughawi hal hadza sawa isyrah lana mungkin al qalaq al lughawi mal maksudnya yes. Maksud min qalaq al-lughawi apa namanya kecemasan dalam dalam apa qalaq al-lughawi kecemasan atau ya kecemasan dalam linguistik dalam kebahasaan itu arti kebahasa Indonesia lakinna fi 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 hadal kitab maktub ya laha ala qahwa diha di mana najahi ta'allum al-qalaq al-lughawi. Naam ala qahwadiha bi mada najahi ta'allum. Kada al-makna. Kada. Ana lam arif dakikon afwan ya. Lam arif dakikon ala fi ala makna hadal 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 nau al-qalaq al-lughawi. Lakin pertama fil maktub fil kitab taib syukran ala tadhkir ada hadihi nakis nakisah minni wa kala sa aftah kitab ukhra ba'da hada nah mungkin mungkin hadza hadza syur ya ni yu'asiru ila kafati logo ama ke kitab logo wa kana di kitab mana tadi gol nah makasih taib taib syukran ta'liq wa mulahazah min ilayya. Cuma Ustazah Nurdiana hal unaka taksi mada unaka taksi sunu as-su'al sawa dan di ajab tu naam. Cuma li akhina Rabbi wa bilanofiana mungkin unaka ada tazwid atau ijabah rubama as-su'al ikra maratan ukhra asnoval oh tayyib as-su'al li akhina farabi al-awwal syah sa'athaniya ada min ustad nabiyana hunaka tariqah lakinna akhuna farabi lakinna akhuna farabi lam yubayin al-kalimat al-mawjuda fiha yumkin an yashrah akhuna farabi maratan thaniyatan syah sah thaniyah jadi
di syah-syah kedua itu ada apa tarikoh, yang mana Ustazah Diana ini pengen Farabi ini menjelaskan kalimat-kalimat secara rinci mungkin ya di slide tersebut. Nah, kemudian ada untuk soal yang tunjukkan Ustazah Bella, nanti fahimti Bella. Mungkin antara untuk Ustazah Bella di ini soal min asbarin ya. Sebenarnya ini tadi baca slide kita, kemudian melihat mauhaba cuma ada nasi itu. Asmarin, anta bisa diulang lagi Asmarin. Oke, siap. Kan di situ kan ada peta konsep ya. Ya, situ kan saya tadi coba baca-bacanya dengan detail, tapi belum terlalu paham maksud-maksud dari peta konsep itu dan arah-arah penengah itu gimana perinciannya dan urutannya. Awalnya kan Asia al-Ijtima'i itu sun ke bawah itu ada al-Mawaqif itu sampai ke bawah adalah bagiannya itu. Mungkin bisa jelaskan tadi karena tadi kan di kampung ya. Afwan kalian jaringan keluar masuk gitu-gitu lah. Jadi nggak terlalu paham yang detail dan sangat terperinci dari apa yang dibahas tentang ta'limul lughah ats-tsaniyah wa mafahim wa qadiyah wa ra'isiyah itu loh. Itu loh Mas Rafael. Dengan soal muwajjah ila al-Farabi faqat ya. Oh, yes. Kalau cuma al-Farabi faqat, Anda tidak bahasa-bahasa. Tidak apa-apa. Ya, tentang anti fahim di Ustazah Bella. Mungkin yahtat ila waqt li ilqa. Lakana anil faritah ana mafahim tu li anni lam aqra fasatan fikir kalmadah. Ila dia mungkin nafawit ila al-bahis fikir kalmadah. Nantazir ilal bahithin atau naktafi. Jawab pertanyaan dari Mbak Nurdiana sedikit ya tentang peta konsep dari pembelajaran bahasa kedua yang diberikan oleh Spolsky ya. Di sini ada dua indikator, apa namanya ini yang garis-garis ya, ada yang menggunakan tanda panah, ada yang menggunakan persegi panjang gitu ya, yang persegi panjang cuma satu doang, yang tengah ini antara ada fi'nya, nila tafsi ini, ini, dan yang selebihnya merupakan tanda arah panah ya. Pertama, persegi panjang ini menunjukkan faktor atau variabel yang apa namanya
Ya, yang persegi panjang menunjukkan faktor atau variabel, sedangkan yang menunjukkan arah panah ini menunjukkan arah efek. Pertama dilihat dari yang paling atas, asyab al-ijtima'i. Yang menunjukkan arti konteks sosial ya. Pada konteks sosial ini mengarah kepada sikap dengan beberapa bentuk sikap-sikap siswa yang berbeda-beda ya. Sikap sosial ini kan ada beberapa konteks atau beberapa sikap yang berbeda-beda dari beberapa masyarakat. Di mana dari perbedaan sikap dari siswa ada yang secara proses menerima bahasa lebih mudah, ada juga sikap memiliki proses menerima bahasa yang lebih sulit. Yang kemudian mengarah kepada ada fi'iyah, berupa stimulus atau motivasi-motivasi dari dalam konteks ini, karena dalam konteks pembelajaran, maka motivasi dari pertama dari pihak sekolah atau dari pihak guru atau dari pihak orang tua. Terus, ini kan ada persegi panjang yang menunjukkan faktor atau variabel yang menurut peneliti lebih penting dalam pembelajaran. Ada umur, ada kepribadian, ada kemampuan, dan ada berupa kognitif dari seorang siswa yang memiliki perbedaan dari setiap siswa. Ada kalanya bisa jadi umur siswa yang lebih tua ataupun bisa mempengaruhi penerimaan bahasa atau kemampuan bahasa siswa lebih mudah, tapi belum tentu juga ya gitu. Kemudian menunjukkan arah panah ke bawah. Yang menunjukkan arah efek. Yaitu berupa furasat ta'allum. Yaitu kesempatan-kesempatan waktu belajar. Bisa berupa itu dari metodenya yang dipengaruhi metodenya, ataupun pendekatannya, ataupun dan lainnya, yang akhirnya akan memberikan an-natij al-lughawi wa ghairu al-lughawi alladhi yatahassal alaihi al-muta'allim, yang akhirnya memberikan hasil dari pembelajaran bahasa kedua oleh setiap siswa. Apakah dari beberapa faktor sikap faktor di atas berupa sikap sosial, terus ataupun posisi-posisi ataupun motivasi yang diberikan oleh seseorang baik guru ataupun sekolah akan memberikan hasil yang baik dalam pembelajaran bahasa bagi siswa atau tidak gitu. Di sisi lain juga diajarkan materi-materi bahasa kedua, baik itu dalam bidang kognitifnya seperti ilmu semantik ataupun ilmu linguistik berupa
qaid atau sharaf atau ilmu aswat ataupun dan lainnya, dan ataupun dalam pembelajaran psikomotoriknya ataupun maharohnya gitu. Mungkin begitu Mbak Nurdila. Atas penjelasannya. Alhamdulillah. Nam waktuna qalil wa barin azunu soal li udah disampaikan qona farabi. Yani mazza. Haula syasha athaniya ila akhiriha wa al-an waktuna qalil mada atau al-fursa ila al-ustad Farabi al-Farabi al-ustad Wildanam warga dinata kita karamu siadat fadilatuhu mashkura. Baik. Syukran ala husni taqdim wal masyaraka al fa'ala min hadzal fasl min al firqa rabi'ah. Naam. Naam ustaz. Hal ra'aitum ma fi syasa? Ayna ustaz. Saud aidan masmu? Alhamdulillah masmu. Tabli madza natahaddas an nadhariyah ta'allumi lugha asaniyah. Nahnu bihajatin ila fahmin aksar an nadhariyah ta'allumi lugha asaniyah. Awalan li'annal ma'rifah an hadhihi nadhariyah yusa'idu ala fahmina fi amaliyati ta'allumi lugha asan. Yakni ma'rifatuna nahwa nadhariyat ta'allaku bi ta'allumi lugha asan ya yusa'idu ala fahmina fi amaliyati ta'lim wa ta'allum. Idza kana nahnu kal mudarris hadhihi an-nadhariyat yusa'iduna ala al-wusul ila an-najah fi at-ta'lim. Idza kana nahnu muta'allim aidan hadza yusa'id ala najahi ta'allumina. Fa nadhariyat ta'allumul lugha asaniyah ya ta'allaku fi salas anasir. Yani ta'allumul lugha asaniyah majalu ta'allum ya takawan min salasa. Ya awalan labudda minal muta'allim wal mu'allim yafhamu jayidan an awalan tabi'atu antabi'ati lughah asaniyah. Sanian nahnu bihajatin ila fahmin aksar an amaliyati ta'allumil lughah asaniyah. Wasalisan nahnu bihajatin aidan ila fahmi muwasafati muta'allimi al-lughah asaniyah.
Fil bidaya alal muallim wal mudarris yafhamu jayidan an tabi'atil lughah asaniyah. Kullu lughat fil alam indahu mustawayat. Al-lughah indahu mustawayat. Mustawa as-sauti, mustawa al-kalima, mustawa al-jumla, wa mustawa al-ma'na. Wal-lughatu aydan yatakawan minal kifaya wal-ada. Wal-lughah indaha al-maharat. Ya. Al-maharat al-lughawiyah yang qasimu ila kismain al-mahara al-isti'abiyah wal-mahara al-intajiyah. Lugha aidan yatakawan min al-lugha al-mantuqa wal lugha al-maqtuma. Fa alal muta'allim wal mudarris yahtaju ila fahmi hadha. Fahmi anna al-lugha yatakawan min mustawayat. Anna al-lugha yatakawan min al-kifaya wal ada. Al-lugha hiya al-ma'rifa, al-lugha hiya at-tadbir. Anna al-lugha al-lugha al-ajnabiyyah al-lugha al-arabiyyah aidan yatakawan min al-maharat yang qasimu ila al-maharat al-intajiyah wal maharat al-isti'abiyah. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini dibutuhkan sehingga kita dalam mengajar atau belajar itu tidak keliru. An-nazariyat an tabi'ati lugha hadza yusa'iduna ala najahi ta'lim wa ta'al. Summa fi majal amaliyati ta'alumi al-lugha. Dalam proses pembelajaran bahasa kedua alal mudarris wa alal muallim an yafham tamaman wa katsiran bi anna ta'allum al-lugha yang qasimu ila kismen. Ta'allumul lugha as-saniya ka tabi'a wa tadrib. Pembelajaran bahasa kedua itu ada dua madhab. Al-ibtija' at-tabi'i wal-ibtija' at-tadrib. Naqul bil lugha al-Inggrisiyah yakni nature and nurture. Al-lugha hiya tabi'a wal-lugha hiya mudarrabah. At-tabi'ah yakni ta'allumul lugha as-saniyah yasmah dukhul al-anasir al-ajnabiyah, al-anasir al-mahalliyah. Wa amma al-lugha mudarrabah la yasmah dukhul al-anasir al-ajnabiyah, al-anasir al-mahalliyah. Yani masalan indama turid an tata'allam al-lugha al-arabiyyah alal mudarris wa ala talib an yatahaddas al-lugha al-arabiyyah ka natik al-arabi wa la yu'ti fursatan lil anasir al-mahalli. Jadi kalau madhabnya itu al-lugha hiya tadrib nurtur, itu ketika kita belajar bahasa Arab tidak memberi peluang unsur-unsur lokal. Jadi kalau kita berbahasa Arab ya kita harus berbahasa Arab seperti native. Jadi misalnya Nurdiana ini orang Madura, itu tidak boleh berbahasa Arab ala Madura. Itu adalah aliran nurtur. Kalau aliran nature atau bia, aliran bahasa itu adalah alamiah, itu memberi peluang untuk unsur lokal itu masih tersisa. Jadi ketika misalnya pembelajaran itu seperti Nurdiana orang Madura, maka aliran tobia alamiah itu tidak mempermasalahkan adanya unsur Madura dalam berbahasa Arab. Jadi logat Madura itu tidak masalah. Struktur Madura, Madura kalau ikut-ikutan dalam bahasa Arab itu tidak masalah.
bi al-lughah hiya al-intizam, al-lughah hiya tanawu, ini mirip dengan yang pertama. Al-lughah hiya namtiyah, al-lughah hiya itu karya. Dalam berbahasa itu ada yang tidak memperbolehkan al-ibtikar, kreativitas. Tidak ada kreativitas dalam berbahasa. Tetapi aliran yang namtiyah, aliran al-ibtikariya itu membolehkan. Jadi misalnya Nurdiana ini orang Jawa, maka dia itu aliran ibtikariya itu membolehkan dia berbahasa Jawa, berbahasa Arab ala Jawa. Dia, seseorang itu boleh berkreasi dalam berbahasa Jawa. Ana insan Jawa. Insan Jawa, insan khair. La madamada kok idoroba. Nah itu kalau aliran alintidom itu tidak boleh. Aliran namtiyah itu tidak boleh. Tapi aliran ibtikaria watanawo itu memboleh. Jadi hal-hal semacam ini dibutuhkan agar kita memahami secara lebih mendalam tentang tentang pembelajaran bahasa. Yang ketiga adalah muta'alimu al-lughah asaniyah. Jadi karakteristik pembelajar. Seorang pembelajar itu, karakter pembelajar itu seperti apa? Al-muta'allim biwasfihi mu'alijan lughawi. Seorang pembelajar itu biasanya punya kudroh, punya kemampuan ketika memiliki keterbatasan bahasa. Mu'alijan lughawi. Jadi misalnya Nurdiana bisa bahasa Inggris tapi sedikit. Ketemu orang Taiwan yang bahasa Inggrisnya juga terbatas. Mereka berdua itu nanti punya cara, kemampuan untuk berkomunikasi dalam keterbatasan. Itulah yang disebut dengan al-muta'alim biwasfihi mu'alijan lughawiyyan. Al-furuqul fardiyah bainal muta'alimin al-awamil al-ma'rifiyah dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan ya. Saya tidak menjelaskan ulang karena nanti akan berkepanjangan. Walakin idza kana hunaka asmilah tafaddal an yurid as-su'al qabla an nunhiya al-liqa. Ana faqad aqidu ba'da wa dhal nuqat min al mawdu'. Karena asyarah min al firqa ar rabi'a kafiya wa mumtaza wa wadi'an. Taib al indakum soal. Afwan Ustaz, saya soal. Nah. Tafadhol. Ana atafakkar hal lughatul Indonesia hadza summiya aidan bi lughatil ula Ustaz. Wa mahma adunnu al-lughatul ula hadza lughatul um wa hiya lughah bahasa daerah Ustaz. Lughah al-Korea. Ala summiya kadzalika lughah Indonesia min lughatil ula. Syukran. Al-lughah al-muktasabah minal usrah minal bi'ah al-muhita. Jadi bahasa pertama itu adalah bahasa yang didapat dari lingkungan, bukan dari pembelajaran. Laisa minat ta'alum walakin minal iktisab. Iktisabul lughah minat tabi'ah minal bi'ah minal usrah. Masalan himmatul azimah. Himmatul azimah min aina himmatul azimah. Himmatul azimah. Probling Ustaz. Madza takallamti fil bait? Bi al-Maduri ya Ustaz. Madurawi ya. Faqat bil maduriyah au hunaka lughatun ukhra?
Halo, Ustaz. Selain bahasa Madura, sampean pakai bahasa apa di rumah? Di kampung? Indonesia. Coba saya tanya. Sampean bahasa Madura itu kursus. Bahasa Indonesia itu ikut kursus nggak? Privat nggak? Boten. Kalau tidak, itu adalah bahasa pertama. Jadi Zulkarnain, bahasa pertama itu adalah bahasa pertama yang diperoleh secara alami. Jadi B1, bahasa pertama itu tidak satu. B1 bisa B11, B12, B13. Jadi bahasa pertama itu tidak harus satu, bisa lebih dari satu. Karena itu Himmatul Adhimah itu kan Madura swasta ya, Probolinggo ya. Dan di situ kan ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tiga-tiganya itu bahasa pertama. Tiga-tiganya bahasa pertama. Tetapi di Indonesia itu ada istilah lain. Ada bahasa bahasa daerah, ada bahasa nasional, ada bahasa asing. Ini hanya perbedaan istilah saja. Kalau di Indonesia itu dikenal bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa asing. Nah, kalau menggunakan istilah B1, B2, bahasa pertama, lughatul ula wasaniyah, wa al-lugha al-lugha al-ula, lughatul um, laisa wahid, laisa faqat lughatan wahid. Al-lugha as-saniyah aidan laisa wahid. B2 itu juga bukan satu. B221, B2, B22, B23. Jadi misalnya himmatul mana tadi? Himmatul azimah itu bisa bahasa Arab kan? Himmatul azimah bisa bahasa Inggris. Sedikit-sedikit, Ustaz. Itu bisa bahasa Arabnya itu belajar apa bisa sendiri? Bahasa Inggris sama bahasa Arabnya. Belajar ya. Nah, kalau belajar itu bahasa kedua. Kalau belajar itu bahasa. Jadi bahasa keduanya Hima itu tidak satu. Bahasa keduanya itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalnya Hima itu mendapatkan suami orang Korea, maka bahasa Korea itu adalah bahasa kedua yang ketiga. Gitu ya, Mas ya. Ada mafhum? Oke. Okay. Alhamdulillah, mafhum Ustaz. Syukran. Afan. Tabidakan ma ladaikum asila rubama naktafi bi hadzal qadar min al-liqa. Tamanna an tastafidu akthar min liqa'ina arabi wa natamanna al-fursa aksar istifadatan fil liqa'at al-qadimah. Syukran ashkuru lakum jami'an wa atlubu minkum ala faidan kana hunaka min at-taqsirat wal ghalatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afan, ana astahbin. Syukran Ustaz.